Tuan-tuan tengok apa Allah yarham Tok Buni Aziz. Buni Aziz. Dia orang sunnah, dia cukup kuat pegang sunnah. Tok Buni Aziz cukup kuat pegang sunnah. Buni Aziz dia kuat tuan-tuan, dia pegang sunnah kuat. Dia pernah mai di Padang Serai. Ada satu masalah masa hayat dia. Dia main di Padang Serai. Saya tahu ni pasal orang main habang kat saya. Jadi dia pergi semayang di masjid. Kebetulan ada sahabat meninggal. Jadi peminta dia lah. Pasal dia dah doa ada di masjid tu. Allah, dia kata rezeki kawan yang matilah. Boleh minta dia untuk baca talqin. Lepas kematian. Dia tak mau. Mula tu dia tak mau. Dah semua mai duk minta ni, keluarga anak-anak mai kata minta Datuk Guru, buat rengkai-rengkai pun tak apa. Dia pergi ya? Dia pergi, dia berdiri dekat kubur ni. Lepas selesai ke bumi semua dah perata tanah, dia berdiri menghadap kiblat. Dia cakap lah satu tazkirah rengkai dia bagi. Orang nak duduk, dia jangan duduk, jangan duduk. Dia kata, jangan duduk, jangan duduk. Pasal apa? No, hadis terang abang ni. La tajlisu alal kubur ni. Jangan duduk atas kubur. Hampa duduk atas bara api sampai ke batang baju sampai ke kulit. Lebih baik pada hampa duduk atas kubur. Hadis sahih. Syarah apa Imam Nawawi syarah di dalam syarah sahih Muslim. Cerita ni, al-julus ni apa makna al-julus? Al-julus bimakna al-qu'ud. Imam Nawawi kata. Ay bimubasyaratil julus awil qu'ud. Hampa duduk tu kira salah. Pasal apa? Pasal di bawah ada mayat. Kita dalam hadis lain dia kata la tu'zi sahib hadzal qabr. Jangan kamu sakiti penghuni mayat ini. Penghuni kubur ini. Kita duduk tu kita macam menyakiti dia. Kata macam tu. Jadi Imam Nawawi dia ambil benda ni, dia buh dalam syarah Sahih Muslim. Kecuali kubur baru yang tak ada tanam siapa lagi, tak ada mayat di bawah. Duduklah. Tapi kalau hubung kita mana tuan-tuan, tiap-tiap jengkai ada mayat bawah. Maksimum pakai. So, elak ke mana ni. So, Tok Buni Aziz dia, bila dia daripada minta sangat, dia pun, macam Nabi tadilah kita baca hadis tadi, orang nak mati pergi cari Nabi apa semua, Nabi pergi doa. Dia pun pergi lah. Dia sibuk. Dia Menteri Besar Kelantan, dia kerja banyak, program dia sekali turun mai panjang macam-macam benda dia nak pergi buat. Dah minta dia pergi buat. Dia pergi berdiri macam tu. Orang nak duduk dia tak, jangan pergi duduk. Dia pesan jangan ni. Kemudian dia bagi satu tazkirah ringkas, dia jalan. Jadi ada orang Padang Serai ni sudah mai kat saya lepas tu. Pemain kat saya dia berkata, ustaz, Datuk Guru hari tu buat macam ustaz buat kan? Macam ustaz buat. Pasti saya, Allah ya rahma abang ipang saya meninggal, saya pun tak maulah benda ni saya lagi jadi ramai dalam kampung ni, bukan semua orang faham. Ayah saya kata hang jadi imam dan hang buat kat kubur saya. Saya kata tak mau ya, bagi depa buat. Allah yarham ayah saya. Dia kata dah hang buat. Saya kata saya masalah ya. Saya baca bab ni. Saya baca cerita pasal Kitabul Janaiz, bab jenazah. Dan saya dah sampai dah tajuk tu. Saya dah habang dalam masjid. Benda ni tak boleh semua. Tentu saya nak pergi bersila tadi. Saya tak gamak nak buat. Saya kata benda tu. Allah yarham ayah saya. Dia kata kalau hang yakin dengan apa yang ilmu hang ni, hang buat macam tu lah. Duk kira abang orang. Oh, ni orang tua ni pun jangan dengan dia. Kalau hang yakin dengan apa yang saya kata, bukan masalah yakin ayah. Masalah ni memang macam tu. Cuma kita lah masyarakat kita ni lah boleh. Hang buat lah bang. Tak apa. So saya buat. Bila buat jadi riunah lah. Riunah lah. Kerana buat lagu tu, dia kata Ustaz Samsuri Wahabi. Dia kata orang Allah ni duk kira bawa nak cuak teh dia. Ya. Yang saya buat tu yang Nabi suruh. Cuma berbeza dengan hak orang duk buat ramai-ramai. Buat teh dia. Ya. Kenalah tu ni. Saya kata Masya Allah kerana ni aja. Hampa nak panggil satu. Okey. Bila arwah bapa saya meninggal pun saya buat macam tu. Bila arwah mak saya pun saya buat macam tu. That's it. Kan? Jadi pasal apa? Tok Buni Aziz pun main-main di Padang Serai tu dia buat begitu. Jadi depa main. Betul. Tok Buni Aziz buat macam ustaz buat, ya kan? Saya kata alhamdulillah, ya kan?
Bodoh, oh, oh saya buat kira tak boleh pakai lagi. Bila dia buat baru dia kata boleh terima. Ya Allah, dia kata masyarakat, masyarakat kan. Bila dia buat baru dia boleh terima. Saya buat, saya wahabi. Tok Wu ni Aziz buat? Tak, dia tak wahabi. Dia Tok Wu. Ha, jadi, okey. Ha, tak apalah. Betul redahlah sikit. Dia taklah balon saya kuat sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya sajalah. Yang ni saya selingan masuk ke tepi kan. Dan yang ni pun esok bila Zoom kuliah masuk je adalah depan tiulah boleh. Depan tiulah tuan-tuan boleh baca macam tu. Dia patah confirm lah. Hang tengok dah betul-betul ya. Macam itulah orang kita. Dia tidak pernah bersedia untuk nak buka telinga dengar betul-betul. Apa yang Imam Nawawi kata. Imam Nawawi ni apa tuan-tuan? Dia adalah imam besar di dalam mazhab Syafi'i.